Baik, karena waktu kita terbatas, saya akan berikan kesempatan kepada para narasumber yang masih bergabung dalam Sindopre malam hari ini untuk memberikan closing statement terkait dengan bagaimana ekspektasi tidak hanya dari masing-masing kubu paslon 3, tapi juga kita bicara atas nama rakyat terkait dengan hasil sirekap ini, tetapi juga dari kacamata atau perspektif pengamat siber terhadap, ya mau nggak mau kita juga jadi mempertanyakan sih 3,5 miliar anggaran negara untuk pengadaan sirekap ini jadinya ya bagaimana gitu dengan hasil yang kita dapatkan saat ini. Saya kalau begitu ke Mas Fahri terlebih dahulu, monggo. Iya, jadi karena saat ini prosesnya sedang berjalan, apalagi namanya inilah konsekuensi dari demokrasi konstitusional yang kita bangun, ya. Sehingga dengan demikian, memang kalaupun terdapat persoalan-persoalan yang barangkali secara teknis membutuhkan perhatian dan penanganan, saya kira ini menjadi atensi kita bersama untuk dalam rangka perbaikan, ya. Karena memang Undang-Undang 7 2017 sampai dengan saat ini pun sebenarnya kita masih belum sentuh atau belum apa namanya mendapatkan hawa perubahan gitu ya. Jadi memang ke depan sepanjang menyangkut dengan apa namanya mekanisme pemilihan umum presiden dan wakil presiden bahkan pemilihan umum secara keseluruhan dan bagian-bagian yang berkaitan dengan sentuhan IT dan seterusnya memang membutuhkan penanganan ya. Bahkan mungkin perbaikan agar barangkali persoalan-persoalan ekses yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Karena pada akhirnya begini ya, kami jujur persoalan yang berkaitan dengan sirekap itu sendiri pada akhirnya juga kita mendapatkan impact. Impactnya itu jujur sangat tidak terlalu menguntungkan dalam artian image dan seterusnya. Karena seolah-olah ini adalah satu apa namanya sesuatu yang di-engineer sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Padahal itu bukan. Persoalan ini persoalan teknis belaka yang memang harus membutuhkan penanganan dan barangkali karena ini adalah ranah butuh sentuhan ilmu pengetahuan orang-orang atau expert yang berkaitan dengan IT itulah mungkin yang bisa memahami kenapa sampai soal seperti ini ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Tapi yang kedua saya ingin katakan begini bahwa kita ini berkontestasi dengan dalam konteks yang sehat ya kita juga mempedomani aturan yang sama bahwa persoalan ini pada akhirnya perhitungan atau rekapitulasi secara berjenjang itulah yang akan kita jadikan sebagai rujukan untuk memahami dan sekaligus menyimpulkan bahwa pemilihan presiden ini berpijak kepada soal seperti itu. Baik. Jadi bukan persoalan IT atau bukan persoalan sirekap yang akan mensahkan hasil pilpres itu sendiri. Baik. Dan yang terakhir saya ingin katakan begini, karena ini adalah demokrasi konstitusional, kami sangat menghargai dan kami juga mungkin akan melihat sejauh mana komitmen daripada para pihak ya untuk mempersoalkan ini. Paling jauh sekalipun mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Konstitusi kita akan menguji segala sesuatunya di sana ya. Jadi kalau andaikan yang saya katakan tadi prejudis-prejudis ini harus ditingkatkan, dikonkretkan dalam bentuk isu hukum. Nah isu hukum itu nanti kita akan lihat di sana apakah memang ini terbukti seperti diasumsikan selama ini ataukah memang ini adalah suatu isapan jempol belaka atau ini adalah sesuatu yang memang sengaja dikomposisi sedemikian rupa, digambar-gemborkan sedemikian rupa menjadi apa namanya satu isu yang sebenarnya sangat tidak mendasar gitu ya. Jadi kesimpulan saya adalah marilah kita memperbaiki semua ini, tapi juga jangan terlalu jauh untuk menyimpulkan bahwa memang persoalan ini telah di-engineer untuk menguntungkan salah satu pihak. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Saya kira demikian. Tapi Mas Fahri juga tidak menutup ya maksudnya tidak menutup mata gitu dari TKN Prabowo Gibran memang mengakui adanya masalah pada teknis sirekap tersebut ya. Oke. Itu satu keniscayaan, keniscayaan dari konsekuensi kita mengadopsi sistem IT seperti baik, itu. Baik. Bang Tova silakan. Ya, intinya itu siapapun yang menang karena kecurangan tidak ada kehormatan sedikit pun, hidupnya hina. Dia mungkin merasa seperti merasa senang ya. Sebenarnya dia tidak tenang karena dia menipu banyak orang. Mungkin dia bisa menipu manusia sepanjang zaman, tapi Tuhan mana mau bisa ditipu? Gak bisa. Oleh karena itu siapapun yang men-setting kecurangan-kecurangan ini, segeralah bertobat, segeralah bersujud ya, minta maaf pada Tuhan, pada manusia, kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya usaha-usaha seperti ini tidak dilanjutkan. Sekali lagi, siapapun yang menang dengan ditopang oleh kecurangan, dia akan tenang hidupnya dan saya yakin sekali, seluruh keluarganya akan menerima dari resiko itu. Dan ini bukan hanya sekali ini. Artinya kalau kita menyalahkan sirekap saja, tentu ini tidak fair juga. Karena manusialah yang mengoperatori ini. Dan saya yakin sekali ini ada sutradara, ada pendana, dan ada pelatih, ada persiapan segala macam. Tidak mungkin ini terjadi begitu saja. Tidak mungkin pemilu sebesar ini kemudian masih trial and error dengan aplikasi yang kita gunakan. Dengan biaya sebesar itu, tidak mungkin kemudian kita asal-asalan coba-coba. Itu saja, saya nggak mau bicara lebih panjang lagi. Terima kasih. Baik. Mas Firman, silakan.
Catatan akhir, ada tiga hal yang kami sampaikan. TPN memandang pertama, bahwa karena ada masalah yang meluas, serius, mendalam mengenai Sirekap ini, maka sejak awal dan sampai sekarang kami konsisten mengusulkan melakukan investigasi menyeluruh mendalam oleh tim independen. Yang berikut juga berkaitan dengan investigasi ini, yaitu dilanjutkan misalnya dengan audit digital forensik. Dan banyak varian, banyak faktor yang dilihat, dijabarkan dalam konteks itu. Misalnya soal vendor, ya, yaitu Alibaba, dengan segala variannya, konsekuensi, dan masih belum lagi varian-varian yang lain. Karena itu tema sentral kita malam ini. Yang kedua adalah, tentu saluran-saluran, ranah-ranah demokrasi konsional itu ditempuh oleh TPN. Tetapi persoalannya adalah sampai tadi malam ini dan 24 jam kita konsolidasi terus baik partai politik pengusung maupun TPN di bidang hukum untuk menyusun, merumuskan, kemudian juga melaporkan ke berbagai pihak. Pada akhirnya memang ke Mahkamah Konstitusi selain ada saluran parlemen dan saluran-saluran yang lain. Tetapi kenapa kami menyampaikan sejak awal ini, itu sebetulnya bukan imajinasi, fakta. Banyak temuan yang terdokumentasikan bukti bahwa kemudian itu di Mahkamah Konstitusi dan di tempat-tempat yang lain. Ya, tapi sejak awal kita sampaikan, kita beritahu, itu hak konstitusional rakyat yang disuarakan oleh TPN. Yang terakhir, yang ketiga, memang kita ingin membangun kualitas kemenangan itu berbasis pada kualitas integritas, kredibilitas demokratik konstitusional. Oleh karena itu kita jaga ini, kita rawat ini, kita bersama-sama dengan rakyat untuk menyuarakan, untuk menyampaikan ini. Soal nanti bagaimana, berikut itu kedaulatan rakyat, soal lembaga-lembaga yang akan memutuskan. Itu pandangan kami tiga hal dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Demikian Mbak dan baik, kawan-kawan sekalian. Baik Mas Firman, terakhir ke saya ke Pak Agung. Pak Agung, saya konfirmasi lagi, apakah menurut Anda audit forensik terhadap Sirekap ini perlu? Dan jika ya, siapa yang harus melakukan audit forensik tersebut? Kalau pertanyaannya itu, jadi auditor di dalam forensik IT itu ada sertifikasinya. Okay. Di antara yang cukup terkenal itu kan CISA Certified ya. Jadi mereka itu memiliki sertifikat internasional untuk melakukan audit IT. Jadi itu. Dan sesungguhnya kalau secara prinsip teknologi IT itu atau information technology itu dalam hal ini sebagai alat bantu dan itu bukan sebagai penentu ya dalam hal ini, akan tetapi sesungguhnya kalau kami ini ya sebagai yang berkecimpung di teknologi, kami berharap bahwa kalau teknologi yang kami bisa sumbangkan itu bisa meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Dan mudah-mudahan ini nanti kalau itu tidak dihentikan ya, tapi nanti diatur kembali bisnis prosesnya, tidak harus ditampilkan di publik, tapi tetap bisa diakses oleh stakeholders pemilu, maka apa-apa yang terekam di dalam si rekap ini nanti bisa menjadi bahan uji begitu ya, bahan studi dan seterusnya yang insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Dengan anggaran semasif itu, tapi ya ujung-ujungnya ya terjadilah sikon atau situasi dan juga kondisi seperti saat ini. Baik, Pak Agung, Mas Firman, Mas Fahri dan juga Bang Tova, terima kasih sebelumnya atas waktunya yang cukup panjang dalam Sindoprem malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, kita harapkan agar hasilnya tentu saja berpihak kepada suara rakyat ya, at the end of the day. Sekali lagi terima kasih, selamat malam saya sampaikan, sampai jumpa. Selamat malam, Mbak dan kawan-kawan sekalian.